ada di pikiran Anda ketika membayangkan hewan buas? Sebagian orang mungkin langsung terpikir tentang bagaimana mengerikannya hewan-hewan tersebut saat bertengkar untuk memperebutkan wilayah kekuasaan hingga aksi sadis mereka dalam memburu dan membunuh mangsa. Ternyata kisah hidup hewan buas tak selamanya mengerikan dan sadis loh, karena mereka juga memiliki kisah-kisah lucu dalam hidupnya. Mari kita simak aksi lucu hewan buas versi On The Spot. Pertama datang dari dua ekor singa. Dalam video berdurasi sekitar 41 detik, terlihat bagaimana kedua singa yang sedang kelaparan berhasil menemukan bangkai kuda Nil yang terkapar di tengah padang rumput. Salah satu singa nampak sibuk mencari celah untuk memakan bangkai kuda Nil yang telah dikerubungi lalat. Lucunya, bukan mencoba untuk memakan bangkai tersebut dari bagian tubuh atau kaki kuda Nil, singa ini justru memulainya dari bagian bokong. Terlihat, singa memasukkan kepalanya ke bokong kuda Nil hingga akhirnya terjebak di dalamnya. Berhasilkah singa tersebut mengeluarkan kepalanya? Beruntung, setelah berusaha dengan cukup keras, akhirnya singa tersebut berhasil mengeluarkan kepalanya dari bokong kuda Nil. Siapa bilang hewan buas seperti buaya selalu memiliki nyali yang besar? Dalam video berikut, Anda akan melihat hal yang berbeda. Terlihat bagaimana seekor kucing rumahan terjebak di dalam sarang buaya. Bukannya merasa takut dan pasrah dijadikan mangsa buaya, kucing ini justru berani maju menghampiri seekor buaya. Lucunya, bukannya segera menyerang dan memangsa kucing tersebut, buaya ini justru nampak ketakutan dan segera kabur saat kucing coba menggertaknya. Kisah lucu selanjutnya datang dari singa si raja hutan. Dalam video terlihat bagaimana sekelompok singa nampak semangat memperebutkan drum berisi makanan yang ada di dalam kandang penangkaran. Mereka pun mulai mencabik-cabik drum tersebut untuk meraih daging yang tersimpan di dalamnya. Lucunya, karena terlalu bersemangat dan kurang berhati-hati, kepala salah seekor singa justru terjebak di dalam drum tersebut. Singa itu pun panik dan terus meronta-ronta, hingga membuat singa lainnya turut khawatir dan mengawasinya. Karena aksi lucunya ini, banyak pengunjung penangkaran yang merasa sangat terhibur. Umumnya, seekor tikus memang takut terhadap ular karena sering dijadikan mangsa santapan hewan buas tersebut. Namun bagaimana jika yang terjadi justru kebalikannya? Jadi ular yang takut terhadap tikus? Seperti yang terlihat dalam video berikut ini, nampak induk tikus sedang berusaha keras untuk menyelamatkan anaknya yang berada di mulut ular. Induk tikus pun terlihat mencoba melawan ular dengan penuh keberanian. Hebatnya, usaha ini ternyata berhasil. Bayi tikus dapat terlepas dari mulut ular. Karena merasa telah kalah, ular pun langsung melarikan diri ke semak-semak rerumputan. Namun lucunya, keberanian tikus tak hanya sampai di situ. Tikus ini tetap berusaha keras untuk terus mengejar ular yang telah kabur itu. Wow! Bentuk tubuh yang besar dan warna bulu yang hitam lebat
membuat penampilan gorila semakin seram dan buas. Namun di balik itu semua, ternyata gorila juga dapat melakukan aksi lucu yang membuat orang terhibur loh. Seperti aksi seekor gorila yang dibuat penasaran terhadap benda asing di kandangnya. Terlihat bagaimana gorila tersebut menggaruk-garuk hingga mengintip benda asing berbentuk kotak tersebut. Meski sempat memalingkan pandangannya beberapa kali, namun nyatanya rasa penasaran tersebut tetap tak bisa dibendung. Gorila ini tetap berusaha keras membuka benda tersebut. Hal ini pun membuat gorila lainnya merasa bingung. Sayang, di akhir video, nampak gorila ini tetap tak mampu membukanya meski sudah berusaha keras. Dan pemirsa, itulah beberapa aksi lucu hewan buas versi On The Spot.